Hai, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Dan gimana juga tugas-tugas kerjaan Anda malam ini? Semoga apa yang sudah Anda kalian semua lakukan hari ini lebih bermanfaat, lebih luar biasa, dan juga berkah selalu. Saya masih sibuk dengan tugas-tugas yang memang sekarang banyak dikerjakan di rumah. Ya, kita ikutin anjuran pemerintah bahwa kita harus tetap standby di rumah, tapi tetap kita harus produktif, guys. Nah, bagaimana biar kita memproduktifkan diri kita? Otomatis kita harus berkegiatan yang tersebut adalah kegiatan yang positif pasti. Sampai malam ini pun saya harus sibuk dengan tugas yang buat persiapan besok. Teman-teman semuanya, Anda semuanya selalu semangat. Oke, buat Anda yang bekerja keluar, tetap jaga kesehatan karena keluarga Anda, anak istri Anda menunggu. Oke, dan malam ini tapi saya tidak perlu khawatir karena malam ini tetap ada yang menemani. Menemani yaitu tadi buatnya nggak apa-apa sih, guys, sekitar 10 menit. Akhirnya saya sekarang di Bresla bikin tahu goreng spesial itu sekedar caranya tahu goreng spesial ini sekedar. This is mentega.
Oke, sambil menunggu kita perhatikan ya. Ya guys, biar nanti kesan. Oke, kita biarkan dulu sampai nanti sudah mulai matang. Ya. Tapenya banyak terjual kok guys, bisa di pasar atau bisa jadi kita bisa beli yang sama abang-abang yang lewat di depan rumah. Jadi simpel kan guys? Aromanya sudah berasa. Kita cek dulu ya guys. Karena kan kecoklat-coklatan. Guys, ini bukan gosong loh guys. Oke guys, sekarang kita akan balik ya. Pelan-pelan aja guys. Iya. Sih harus pakai api yang kecil biar matangnya matang dan tidak gosong. Coba pakai api yang lebih besar pasti hasilnya nggak seperti ini guys, akan gosong terus nih kalau gosongan. Nah, sambil nunggu ini matang, saya akan buatkan temen tape goreng ini. Oke, kita akan bikin segelas susu. Oke guys. Nah, ini saya mau buat segelas susu. Oke, susunya sudah ada. Kita tinggal tuangkan air matangnya. Stop sedikit aja. Aduk-aduk. Oke, segelas susunya sudah jadi guys. Nah, dan tapenya juga sudah matang. Oke, kita matikan dulu oven. Dan siap kita angkat. Oke, nanti sambil makan anget-anget kita sambil santai. Oke, thank you guys, thank you. Gampang kan buatnya kan? Yeah.
Okay, gimana tadi guys melihat cara masak yang sangat sederhana untuk menemani aktivitas di malam hari? Ya, okay, lalu udah masak tadi udah lumayan dan tugas sudah mulai selesai. Ya, jadi nggak berasa kita ngerjain tugas. Guys, saya doakan sukses buat Anda semuanya untuk jaga kesehatan, standby di rumah, kenapa? Ya, kita sesuai dengan pemerintah yang keep stay at home, untuk keep safe, dan keep aware. Thank you.